Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih izinkan saya sambung ucapan saya yang ditangguhkan tadi untuk makan tengah hari. Sebelum sidang ditangguhkan, Tuan Yang di-Pertua, saya telah sentuh isu kemerdekaan atau kebebasan profesion undang-undang. Dan saya sebut itu sebab pada masa kita menghargai usaha kerajaan untuk menaik taraf perjalanan profesion undang-undang dengan rang pindaan ini, usaha ini tidak akan ada makna kalau pada masa yang sama pihak kerajaan atau wakil kerajaan membuat ugutan seperti yang saya telah sebut tadi untuk yang boleh menjejaskan kemerdekaan atau kebebasan badan peguam. Dan kemerdekaan badan peguam, Tuan Yang di-Pertua, ada kaitan yang rapat dengan kebebasan badan kehakiman juga. Kita tak boleh asingkan kedua-dua konsep ini, kedua-dua prinsip ini. Di sini, peranan peguam adalah sangat penting dalam perjalanan sistem pentadbiran, pentadbiran keadilan ataupun dengan izin the administration of justice. Apabila masalah kita nampak kewibawaan institusi kehakiman dicemar, ada kes-kes tertentu, kita nampak peranan peguam pun ada. Pencemaran ini, kecemaran atau kecatatan dalam image atau integriti badan kehakiman boleh berlaku dalam dua cara. Satu, dengan amalan rasuah, dengan siri apa, dengan bayaran duit, to put it directly, dengan izin. Yang kedua adalah apabila ada tekanan politik daripada pihak-pihak yang berkuasa. Inilah dua cara. Dan cara yang pertama itu, peranan peguam pun ada. Dan di sini saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah yang kerajaan akan buat dengan hasil siasatan atau siasatan lengkap yang dibuat oleh Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan untuk menyiasat video klip Vicky Lingam itu, di mana laporan Suruhanjaya itu adalah amat jelas, beberapa pihak dinamakan bertanggungjawab dalam amalan rasuah, dalam amalan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi perlantingan hakim, dan sur yang jelas telah dibuat oleh anggota Suruhanjaya itu. Beberapa tahun sudah berlangsung. Adakah keputusan atau sur daripada Suruhanjaya itu tidak akan tidak dipedulikan? Apakah mesej yang kita ingin hantar tentang peranan peguam-peguam yang dikenal pasti dalam laporan itu? Ini sangat penting sebab perlantikan hakim ini adalah isu yang cukup sensitif, cukup penting. Sekarang kita sudah gubal undang-undang untuk satu badan untuk perlantikan hakim. We have dengan izin kita sudah ada satu commission spesifik sekarang untuk perlantikan hakim. Tapi isu itu memang sensitif. Dan kita sudah Suruhanjaya yang kita kerajaan sudah tubuhkan dulu sudah kenal pasti salah laku oleh peguam-peguam itu, Dato' Vicky Lingam dan juga beberapa pihak lain termasuk hakim-hakim sendiri. Dan adalah penting bahawa untuk rakyat Malaysia tahu, selain daripada kita buat rang pindaan macam ini untuk membantu profesion undang-undang, apakah tindakan spesifik untuk pastikan bahawa peguam-peguam yang akan buat usaha untuk melakukan salah laku untuk mempengaruhi perlantikan hakim ini akan diambil tindakan, sama ada tindakan disiplin ataupun tindakan di bawah sistem keadilan yang sedia ada. Tadi saya sudah sebut contoh surat yang ditulis oleh Datuk Syafiq Abdullah. Dan saya, Tuan Yang di-Pertua, saya
terdapat satu dokumen yang saya pegang di sini. Dokumen ini adalah mengikut apa ni muka depan dia. Saya baca adalah curriculum vitae and profile Datuk Muhammad Syafie Abdullah tarikh 2008. Saya ini dokumen panjang hampir 40 muka surat dan saya tidak mahu baca itu atau bosankan Dewan Yang Mulia ini dengan kandungan ini, tapi ada satu perenggan di muka surat 28 yang sangat menarik dan juga mengejutkan bagi saya untuk membaca, sebab inilah dokumen mengikut muka depan dia. Inilah dokumen yang akan diedarkan oleh peguam bernama Datuk Muhammad Syafie Abdullah kepada sebagai contoh anak guam bayangan dia atau klien-klien bakal klien dia atau orang yang ingin tahu profil dia. Ini yang dia sebut tentang peranan dia sebagai penasihat undang-undang. Dia sebut beberapa personaliti besar di mana dia sudah bertindak sebagai penasihat kepada mereka, termasuk Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Yang Amat Mulia Tunku Razali Hamzah dan sebagainya, termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi perenggan yang berkaitan dengan tajuk saya, berkaitan dengan peranan peguam dan perlantikan hakim ini adalah ini, Tuan Yang Dipertua, dan saya ingin baca dengan izin. 2003 until present, legal advisor to the current Honourable Prime Minister of Malaysia, YAB Dato' Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, on an ad hoc basis. Ayat itu, setakat itu tak ada masalah, sebab ini peguam. Perdana Menteri berhak melantik mana-mana peguam untuk menjadi penasihat kepada beliau, tak ada isu. Tapi selepas itu ada perkataan yang memberi gambaran yang sangat bermasalah dan ada implikasi yang cukup serius. Saya teruskan. So, dia kata, legal advisor to the current Honourable Prime Minister of Malaysia, Dato' Abdullah Badawi, on an ad hoc basis. And particularly in relation to the appointment of judges. Peguam ini berani tulis ini dalam CV beliau untuk edarkan kepada dunia. Ini yang saya sangat mengejutkan. Saya anggap dokumen ini betul. Sehingga dokumen ini dibuktikan memang ini tidak betul. Tapi implikasi dia, peguam ini berani cakap dia menasihatkan Perdana Menteri atas tajuk perlantikan hakim. Kita tahu perlantikan hakim ini, saya sebut tadi, satu perkara yang cukup serius. Siapa patut terlibat? Memang badan-badan yang individu yang diamanahkan di bawah penerbangan. Badan dari segi peguam yang terlibat adalah Majlis Peguam. Katakan pun Perdana Menteri nak ambil, nak dapat nasihat secara peribadi, privately, secara informal, okey, mungkin ada ruang sedikit. Tapi ini, setakat peguam ini berani umumkan dia adalah penasihat kepada Perdana Menteri. Dan Tuan Yang Dipertua, ini akan memberi gambaran yang cukup negatif kepada dunia, kepada kepada rakyat Malaysia tentang kedudukan institusi yang sangat penting, iaitu kewibawaan, kemerdekaan atau kebebasan badan kehakiman dan peranan peguam. Sebab peguam pun boleh merosakkan institusi ini. Ya? Dan ini yang saya ingin menarik kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini, dan tanya juga kepada pihak kerajaan, apakah tindakan yang kita, yang kerajaan akan ambil untuk membetulkan keadaan ini. Ya? Macam mana kita boleh ada keadaan di mana seorang peguam, itu tak kisah berapa kanan dia, berapa tahun dia sudah amal, itu bukan isu. Dia berani umumkan, saya menasihatkan tentang pelantikan peguam. Sebab itu bagi satu gambaran yang cukup negatif. Dan sebab itu kita perhatikan, Tuan Yang Dipertua, image Malaysia dalam isu kebebasan kehakiman ini masih tidak baik. Ya? Kita dalam apa ni, ratings yang dibuat oleh beberapa badan-badan, kita melihat dari aspek kebebasan kehakiman, negara kita masih di tahap yang rendah. Dan inilah salah satu daripada puncanya, di mana seorang peguam
berani sebut secara terbuka ayat macam itu di dalam profil peribadi beliau. Baik, saya sebut tadi kepentingan kebebasan badan peguam yang berkait rapat dengan kebebasan atau kewibawaan badan kehakiman. Berkait juga, Tuan Yang Dipertua, adalah kewibawaan institusi peguam negara. Ketiga-tiga ini adalah penting. Ya? Mereka patut dilihat dari segi perception, dengan izin orang awam, general public. Ketiga-tiga badan ini dinampak sebagai boleh bertindak secara bebas dan tanpa tekanan atau pengaruh daripada pihak lain, khususnya dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan awam. Dan di sini, Subang. Ya, silakan. Datuk yang dipertua, terima kasih. Tadi Yang Berhormat Subang berhujah tentang adalah terlalu penting dalam profesion guaman ini dan menyentuh tentang pelantikan sama ada peguam kanan negara, peguam negara ataupun kehakiman ini, supaya ia tidak dilihat ada unsur ataupun kelihatan campur tangan politik yang terlampau yang boleh menjejaskan integriti badan kehakiman itu sendiri. Saya ingin merujuk kepada sebuah tulisan oleh Profesor Dr. L.A. Sheridan, pengasas dan dekan pertama Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, dalam artikel yang bertajuk The Constitution of Malaysia, dan juga Lord Halsham, bekas Lord Chancellor di United Kingdom, juga dalam kedua-dua karya ini saya rasa telah berhujah tentang betapa pentingnya pelantikan hakim dan juga peguam negara dan juga pemegang-pemegang jawatan yang orang kata high profile ini. Jadi untuk itu, bolehkah kita berkongsi pengalaman ini? Contohnya, paling tidak pun dalam pengalaman Amerika Syarikat yang panjang dan juga di United Kingdom, walaupun pada awalnya juga memperlihatkan ada kelemahan, tetapi akhirnya mereka dapat paling tidak pun membuktikan dan menjadi rujukan kita semua. Di Amerika sebagai contoh, ketua hakim ditapis oleh Senat, dan di United Kingdom sendiri kita melihat House of Commons itu juga memberikan suatu perbahasan yang penting untuk menapis atau memilih tokoh-tokoh ini. Adakah Yang Berhormat Subang bersetuju supaya amalan-amalan seperti ini dapat kita praktikkan dalam negara kita, supaya apa yang dikatakan tadi bahawa dari kacamata dunia, persepsi awam, supaya kita dapat untuk memperbaiki sistem yang ada pada hari ini? Apa pandangan Yang Berhormat daripada Subang? Terima kasih Kubang Krian atas pandangan tadi. Saya setuju. Sistem kita masih ada ruang yang besar untuk diperbaiki lagi dari segi pelantikan hakim. Kita sudah buat satu langkah ke depan dengan penubuhan Suruhanjaya ya, untuk pelantikan hakim. Tapi proses dia masih satu proses yang tertutup, yang sulit, yang tidak diperhatikan oleh umum. Ya. Dan ini masih merupakan satu masalah. Dan kita harus terbuka untuk memperbaiki lagi sistem ini. Dan satu cara adalah seperti yang dibuat di Amerika Syarikat, iaitu sistem yang lebih telus, ya, diperhatikan oleh umum dan dilakukan di dalam Dewan Perundangan mereka. Jadi saya tidak bercadang bahawa kita mesti ikut setiap aspek sistem mereka. Itu bukan cadangan saya. Tapi kita mesti terbuka kepada satu sistem yang lebih telus, ya, daripada apa yang diadakan sekarang. Dan itu akan membantu dari segi perjalanan sistem pengadilan kita. Jadi saya ingin ulang sekali lagi, Tuan Yang Dipertua, usaha kita hari ini dengan rang pindahan ini memang baik,
kita nak menambah baik ya perjalanan profesion undang-undang. Tapi pada masa yang sama, kita kena ingat peranan peguam tidak boleh diasingkan daripada peranan kehakiman, peranan kehakiman tidak boleh diasingkan daripada peranan peguam negara. Semua institusi ini penting. So kita mesti juga selalu berfikir macam mana kita akan menyelesaikan masalah yang sekarang berlangsung tentang institusi-institusi ini, khususnya kehakiman dan peguam negara. Bertentang dengan peguam negara, Tuan Yang Dipertua, saya ingin sebut tiga contoh saja, tiga saya boleh sebut dengan ringkas, dan minta jawapan daripada pihak kerajaan. Apakah pandangan daripada pihak kerajaan tentang kedudukan ini, keadaan ini, dan apakah tindakan yang mereka akan buat? Contoh yang pertama, kes ini sudah menerima publicity yang luas, tetapi kita masih belum melihat tindakan yang berkesan daripada pihak kerajaan. Inilah tuduhan, dan saya tegaskan itu tuduhan, dakwaan, belum ada, belum dibukti di dalam mahkamah. Tapi walaupun dakwaan atau tuduhan, ada keterangan yang kredibel dan mesti disiasat. Tapi kita masih belum lihat siasatan. Apa kes yang saya maksudkan? Kes di mana Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patel dituduh campur tangan dan salah gunakan kuasa beliau dalam kes berkaitan dengan Ketua Kongsi Gelap Johor bernama Goh Cheng Po, ataupun ada nama gelaran Tengku Goh. Kes ini didedahkan oleh pegawai polis yang kanan, bukan constable atau sergeant, ya, bekas mantan pengarah di peringkat Bukit Aman. Dan butiran terperinci diberi macam mana beliau telah campur tangan dalam kes ini. Beliau iaitu Peguam Negara Tan Sri Ghani Patel menggunakan masa itu BPR lah, sekarang adalah SPRM, untuk akses fail yang cukup sulit, fail yang digelar dengan nama Cicero, iaitu diberi kerahsiaan yang di tahap yang tertinggi, di mana fail itu tidak boleh, akses pada fail itu tidak dibenarkan kepada mana-mana pihak pun kecuali pegawai peniasat yang menjalankan fail itu. Ketua Polis Negara atau Peguam Negara tak boleh akses fail, sebab hanya dengan proses itu di peringkat siasatan polis, dia boleh jamin keselamatan pembawa yang pemberi maklumat kepada pihak polis, khususnya dalam kes-kes yang melibatkan kongsi gelap. Sebab kalau maklumat itu diberikan, didedahkan, dan kedudukan mereka dijejaskan, nyawa atau keluarga mereka boleh diancam. Tapi ini yang berlaku di dalam kes ini, dan jari menuduh pada Peguam Negara sendiri yang mengarahkan fail itu dihantar, diberi kepada pihak BPR, dan kesannya dilihat secara terus, di mana pemberi maklumat ini telah dikunjungi oleh pegawai BPR dan diugut dan menerima ugutan. Itu kes yang pertama. Apakah kerajaan akan buat tentang kes itu? Kes yang kedua adalah tuduhan berkaitan dengan siasatan rasuah oleh Tan Sri Tajuddin Ramli berkaitan dengan pengurusan MAS. Dan tuduhan ini dibuat bukan oleh seorang individu, dibuat oleh pengurusan MAS sendiri, the management of the company, dengan izin. Mereka buat laporan polis di 2009, menuduh bahawa dalam siasatan isu rasuah dalam pengurusan MAS, pejabat Peguam Negara sendiri terlibat dalam menutup kes itu. Tuduhan itu cukup serius dan dibuat oleh pengurusan MAS sendiri. Jadi apakah yang dibuat oleh pihak kerajaan lepas menerima laporan itu? Ketiga ini